Ni ikan keli lembut lah ni. Ikan keli lembut ni kan. Ini kalau bakar kan. Oh, bakar garam kunyit je. Letak halia sikit kan. Oh, pedas-pedas sikit. Memang orang kata memang terbaik lah kan. Bakar pula apa? Bakar dalam balut dengan daun kunyit. Daun kunyit. Uish, memang best gila lah. Aku kalau ikan keli pelihara biasa yang dalam kolam tu, aku tak makan sangat. Tapi kalau ikan keli kampung macam ni kan, memang aku makan. Tak tahulah kenapa. Tapi itulah, kalau keli pelihara ke ikan pating yang pelihara dalam kolam, aku tak berapa gemar sangat. Tapi kalau pating sungai ke ikan keli yang orang kata memang liar macam ni kan, memang aku makan lah. Lain rasa weh, lain. Hari nampak macam nak hujan balik tu. Musim banjir belum habis lagi. Musim banjir belum habis lagi. Ikan keli ni kan, petuanya kan, kat sini kena kelar tau. Ni. Dia akan keluar ni. Yang ni orang kata hanyir ni kan. Yang ni yang paling hanyir ni, buang yang ni. Petua kalau ni nak siang nak siang ikan keli. Dia dua-dua belah macam ni. Kelar kat sini. Kelar kat sini kan. Dia keluar. Ada macam orang kata yang hanyir ni kan. Buang yang ni kurang lah rasa hanyir tu. Macam-macam lah boleh buat ke kampung ni. Asal rajin je sebenarnya. Rajin kan, macam-macam boleh buat. Nanti musim apa air dah surut sikit kan, boleh kita pergi menjala pula. Itu kalau menjala best eh, kat sini. Jalan pula arah atas. Nanti dalam seminggu dua lagi boleh pergi menjala. Hari ni aku nak masak asam pedas ikan sungai. Lepas tu ikan keli bakar. Ikan puyuh tu yang kasar-kasar kita bakar. Syadu eh, syadu. Masalahnya duri je lah, duri tajam. Tu aku pakai sarung tangan ni. Tajam sangat. Buka jari tu. Ada orang nak siam ikan puyuh dia malah ni kan, dia pakai potong je kepala. Tenang. Alah, bukan lama pun sekejap je siam. Aku kalau macam ikan haruan tu kan, aku potong, aku belah betul-betul sampai leper macam tu. Potong 4 segi, goreng kan. Anak aku memang suka kalau goreng macam tu. Dia kata macam ayam. Isi putih aje. Ada orang dia tak makan ikan darat ni, ikan sungai, ikan bendang ni. Katanya hanyir. Tak tahulah, tu dia tak tahulah sebab apa kan. Tapi anak aku alhamdulillah semua makan. Memang aku ajarlah. Memang aku ajar daripada kecil lagi makan ikan ni. Duduk kampung tak makan ikan ni kan, macam pelik lah kan. Kalau kat bandar tu lain lah kan. Tapi ada anak sulung aku, dia tak makan durian. Aku kata, "Long, kau ni tak makan durian, hilanglah satu nikmat hidup di kampung eh, tak makan durian. Orang lain semua makan durian, dia tak makan durian. Tak tahu, dia bau durian pun tak boleh. Tapi ikan darat ni, ikan sungai ni pula dia makan pula. Kita kata yang macam bau hanyi-hanyi sikit kan, makan pula. Itu yang heran. Tapi tak apalah, asalkan hobinya sama dengan hobi aku. Ulah dengan asal limau lah. Ikan ni memang aku kena cuci betul-betul lah. Kena 2-3 kali bilas lah. Kena 2-3 kali bilas air. Baru dia bersih.
pengurus benda-benda macam ni, nak kena rajin sikit lah. Nak kena rajin. Kalau jenis malas-malas tak boleh. Aku memang suka cari ikan darat. Tapi lepas tu aku settle sampai habis lah. Siang ikan darat, masak apa semua, aku tak nyusahkan bini aku. Dia biar dia makan je. Dia pun lagi pun dia suka masakan aku yang bila aku buat makanan ni, yang orang kata yang based on ikan darat ni, dia memang suka. Dia buat, dia kata dia buat tak kena, tak jadi. Dia kata baik abang lah masak, dia kata. Kata abang masak lagi sedap. Katanya lah. Itu biasa je pada aku. Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Tengok apa yang kita masak lepas ni. Nah, sekarang aku nak buat apa, nak perap ikan tadi, aku nak bakar. Jadi ni cara aku lah. Ni cara aku lah. Aku akan guna kunyit hidup, halia, bawang putih. Nak bagi pedas-pedas sikit, letak cili. Nanti korang tengok lah. Yang penting garam lah, garam. Garam aku pakai garam, garam kasar lah. Kan, garam kasar. Agak-agak lah nak masih macam mana kan. Cukup lah tu. Yang ni kita nak bakar, nanti kita nak balut dengan apa, daun, daun kunyit. Kunyit. Halia. Nanti nak pedas-pedas sikit kan. Kita masuk cili lah. Cili hijau ke cili merah ke pulang lah. Last kali cili giling. Ni cara aku lah kalau aku nak perap ikan keli . Ikan keli bakar macam ni . Dia ada macam bersambal sikit kan. Masin ada, pedas ada. Kick lah, kick. Ni ikan keli tadi kan. Jangan nak terpotong-potong dah kepalanya . Ikan puyuh yang kasar-kasar sikit. Dah kelar-kelar lah kan. Cukup lah ni. Lepas tu ni yang tadi kan, yang aku dah tumbuk tadi. Ni kan, tu nampak tu. Yang aku dah tumbuk tadi. Okey, sekarang kita lumur lah. Kita lumur pakai tangan je lah kan. Nak rasa air, orang kata air tangan suami kan. Nak pakai tangan tak payahlah, nak pakai sarung-sarung tangan. Makan-makan kita aje. Kau jangan nak skema sangat. Okey. Dalam perut ni letak juga . Dalam perut ni. Dalam perut ni letak . Nanti dia bakar, masa dia bakar nanti dia berjuicy lah. Okey. Pedas ada, masin ada. Inilah rupanya . Belum bakar lagi. Belum bakar lagi. Ni pula aku nak buat apa, asam pedas ikan darat . Ini version yang Kelantan punya lah. Guna-guna beras. Beras ni aku dah rendam tadi. Beras ni aku dah rendam. Sekarang kita kena tumbuk lah. Tumbuk bagi lumat dulu. Ada orang blender tapi aku tak nak blender. Bagi nampak style kampung sikit kan.
agak-agak dalam lemak tu letaklah halia apa letaklah kunyit. Kunyit tumbuk lagi sampai lumat. Halia jangan lupa eh. Halia jangan lupa. Tumbuk lagi tumbuk. Masukkan cili. Cili. Ini nak pedas-pedas sikit gitu kan. Ha, masuk sikit bawang dengan bawang putih. Bawang putih dengan bawang merah sikit. Bawang putih, bawang merah ni aku tak bagi lumak sangat. Bagi nampak bersepah-sepah. Orang kata kuah tak adalah. Orang kata terlampau halus sangat kan. Ha, inilah. Ha, inilah rupanya. Untuk dibuat kuah nanti. Ini kira macam paste lah. Paste. Kira macam cantik lah tu kan. Ha, warna dia kuning-kuning. Ada merah-merah sikit kan. Belum siap lagi ni. Ni yang kita tumbuk tadi kan. Ha, kita masuk je. Ni kira macam kuah dia lah kan. Ha, kuah. Ha, jangan lupa masuk lengkuas yang dah diketuk. Cili aku tambah lagi. Aku tambah lagi cili. Ini sebenarnya masakan ni dia main campak-campak aje sebenarnya. Asam pedas ni nak kena masam-masam lah sikit kan. Letak asam keping, dua keping. Bunga kantan. Daun kesum. Daun kesum wajib lah. Garam jangan lupa cukup rasa. Aku tak masuk lagi ikan sebab nanti kalau masuk awal aku takut hancur ikan tu kan. Bagi masak kuah dulu. Masalahnya rumah pak mentua aku ni lighting dia tak berapa best. Tapi aku try lah buat video hari ni kan. Aku try lah. Setup pun tak pengam lagi nanti. Aku nak try. Nak try. Ini first content aku akan datang. Sebab ni rumah pak mentua aku. Jadi setup tak apa nak pengam sangat lah kan. Nanti aku cuba buat kat rumah aku. Kat rumah aku setup dia, lighting dia okey sikit. Nak kena masuk sikit eh. Ikan sungai ada, ikan puyuh ada, ikan haruan sikit. Kita masuk dalam ni. Sikit kan. Gelap rumah pak mentua aku ni. Gelap. Masalah jugalah bila masak ni gelap. Buka lampu pun gelap lagi. Ha, tunggu dia menggelegak lah. Kuah tu dah cantik. Kuning cantik tu. Ini orang kata makan ni pak mentua lalu pun tak sedar. Ha, gitulah kan. Puji diri sendiri. Apa macam geng? Okey tak? Okey lah kan. Ha, kan. Aku susun-susun je dulu macam tu eh. Ha, susun-susun je dulu. Ha, seeloknya campurlah dulu minyak sikit eh. Supaya dia tak menjadi tak mudah terbakar lah. Ha, sapu minyak sikit, minyak masak. Okey, lepas tu masuklah. Okey, masuklah. Aku yang lebih-lebih ni siram je. Siram je.
itulah rupa kejadiannya eh. Ha, rupa kejadian. Cuba lagi. Pisang sikit. Macam inilah rupa kejadiannya. Ha, kan? Ha, jom kita pergi bakar. Jom kita bakar-bakar eh. Kita start bakar. Gigih aku nak buat konten hari ni. Tak pernah macam ni ni. Kejap lagi siap. Cantik oi. Oi, sedapnya hujan-hujan macam ni, wey.